Pantai Bidadari yang berada di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, merupakan salah satu alternatif wisata alam yang sangat mempesona. Dengan panorama alam yang indah, Pantai Bidadari kini menjadi aset wisata andalan di Oku Selatan. Pantai Bidadari yang berada di kawasan Danau Ranau memiliki panorama alam yang indah dengan dikelilingi Gunung Seminung dan air danau yang biru. Fasilitas permainan jet ski menambah daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tentunya untuk menuju lokasi, masyarakat dapat melalui jalan darat maupun lewat danau. Hanya dengan Rp2.000, masyarakat sudah dapat menikmati keindahan panorama alam di Pantai Bidadari. Kelebihan Pantai Bidadari di sini hamparan pantainya yang lebar, kemudian untuk anak-anak bisa sangat luas mereka dari pantai bisa main, juga ada lapangan seperti yang baru datang rombong ini dengan dan untuk tiket hanya Rp2.000. Pengunjung dari Palembang juga mengungkapkan permainan jet ski memiliki tantangan tersendiri. Selain dapat menguji adrenalin. Di Pantai Bidadari juga dilengkapi pondok tempat istirahat sambil menikmati panorama alam yang sangat memukau. Keren banget, Bu. Ombaknya itu loh, Bu. Pokoknya mantap, apalagi keluar sama novel. Keren banget. Sampai jatuh-jatuh. 150 cc. Lumayan mudah dikendalikan. Sekarang nyoba yang 1200 cc. Ternyata luar biasa dengan berat saya yang 100 kilo. Oleh. Bagus banget Pantai Bidadari. Dan teman-teman ke Pantai Bidadari. Ke Danau Ranau. Pantai Bidadari ini menjadi aset wisata andalan Kabupaten Oku Selatan, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Jadi hanya Rp2.000 kita bisa menikmati keindahan alam di Pantai Bidadari. Kalau hari biasa memang agak sepi ya, tapi kalau ramai itu Sabtu Minggu bisa punya sampai 200 orang. Luar biasa ya, bisa nih yang ajak keluarga, teman datang ke Danau Ranau. Karena sini banyak menyajikan keindahan alam, pulau-pulau, salah satunya Pulau Bidadari atau dikenal dengan Pantai Bidadari. Tim Liputan, TVRI, Sumatera Selatan, melaporkan.